Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu 'amatun wa fi akhir zaman 'amu, wan nawaibu tamatun wa fi amri dini atamu, wal masaibu azimatun wa matul ulama'i azamu. Wa inal 'alim hayatuhu rahmatun lil ummah wa matuhu fil islam thulmah. Fi sahihain an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna allaha la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbitul ilma biqabdil ulama, hatta idha lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Ru'asa juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bihari ilmin fadallu wa adallu. Dikatakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-ajaib amah, sesuatu yang mengagumkan atau mengherankan, amah merata, menyeluruh. Wa fi akhir zaman a'am, pada akhir zaman sesuatu yang mengagumkan itu akan lebih merata, akan lebih banyak. Kalau dulu mungkin tahun 80-an atau 90-an, ketika belum ada HP, orang mungkin sudah heran dengan adanya telepon, adanya telepon heran, ini di mana, satunya di mana, bisa ngomong-ngomongan, karena sebelumnya itu dinamakan dengan telegram, itu biasanya tidak di semua tempat. Jadi kalau telepon itu atau hubungi itu dipanggilkan dulu, datang baru telepon. Nah, ini mungkin yang normal tidak perlu sih, ya. Tapi yang 40 ke atas insya Allah tahu. Wis tuwek boleh. Lah itu heran. Kemudian muncul alat seperti HT dan semisalnya, ya, yang bisa menghubungkan antara orang yang di luar dengan orang yang di dalam dan yang lain sebagainya, kagum. Kemudian muncul HP, dibawa kemana-mana, dan dulunya awalnya orang sedikit yang maki, pun heran dengan adanya chip, kemudian bisa telepon menghubungi sana dan sini, hanya butuh ngecas dan semisalnya. Kemudian tambah hebat dan tambah banyak yang mengagumkan. Lah di akhir zaman itu akan merata, menyeluruh, lebih banyak lagi sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang mengherankan. Kemudian wanawaib tamah, kejadian-kejadian itu tamah menyeluruh atau merata, fi amriddin wa fi amriddin atam, dalam urusan agama lebih parah. Jadi banyak kejadian-kejadian, nawaib itu kejadian-kejadian baik atau buruk, baik dan buruk, banyak kejadian-kejadian. Tamah, jadi banyak kejadian yang menguasai, kejadian ini, kejadian itu, kejadian yang membahagiakan, yang menyenangkan, ataupun kejadian yang menyusahkan, yang menyedihkan, macam-macam, banyak kejadian. Kemudian dalam urusan agama lebih banyak lagi, apalagi baru-baru sekarang yang menghalalkan,
sesuatu yang terkandung dari babi yang memperbolehkan digunakannya di siang hari Ramadan dan yang lain sebagainya. Banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, lebih-lebih dalam urusan agama, macam-macam. Kalau dulu mungkin 1-2 pelakunya, kalau sekarang sudah hampir banyak pelakunya ya, pelakunya sangat banyak kalau sekarang. Nah, sehingga kejadian-kejadian dalam urusan agama ini lebih banyak dan lebih lebih menyeluruh ya, lebih menyeluruh. Wal masaib azimah, dan musibah-musibah azimah, besar. Jadi kalaupun ada musibah, musibah yang kecil ada, tapi musibah yang besar cukup banyak. Wa mautul ulama a'zam, meninggalnya para ulama itu musibah yang terbesar. Jadi musibah terbesar adalah meninggalnya para ulama. Nah, seperti semalam mungkin atau kemarin meninggal. Nah, di Hadramaut khususnya ataupun di luar Hadramaut meninggal ulama. Nah, meninggalnya ulama ini musibah besar, bukan musibah kecil. Kala tsunami, tsunami itu membunuh banyak orang, merusak banyak tempat, menghabiskan banyak biaya untuk pemulihan, untuk memperbaiki. Tapi kalau dibanding dengan matinya ulama lebih besar dari itu semuanya. Lebih besar dari itu semuanya. Tapi mungkin orang menganggapnya biasa, karena dia tidak mengerti, dia tidak memahami. Tapi kalau dia mengerti, dia memahami, dia bakal tahu meninggalnya ulama itu lebih besar. Adanya ulama dicueki, enggak direken. Adanya majelis enggak didatangi. Meninggal biasa. Biasa. Kenapa? Dia enggak mengetahui, dia enggak mengerti. Dianggap enggak ada apa-apa. Karena dilihat isi kantongnya ya enggak kurang. Kehidupannya juga enggak masalah. Dan semisalnya, dia enggak menganggap bukan musibah. Padahal kalau dia membaca ayat Quran, kalau dia membaca hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lain sebagainya, ya, maka dia akan mengetahui kenapa meninggalnya para ulama itu menjadi musibah yang terbesar. Wa innal alim hayatahu rahmah, hayatuhu rahmah lil umma wa mautu fil islam zulmah. Kehidupannya orang alim itu adalah rahmat bagi umat. Tentunya orang alim yang amil, seperti di pertemuan yang lalu sudah diterangkan, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, in lam yakunil ulama afuqaha al amiluna bi ilmim awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Jadi al ulama al amilun, ulama al amilun, kehidupan mereka itu adalah rahmah bagi umat. Nah, karena mereka pewaris nabi. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis, al ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris nabi. Lah, nabi itu diutus oleh Allah untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat. Lah, para ulama pewaris nabi, mereka ulama al-amilun, rahmah lil umma, bagi umat. Mereka kadang pusing, mereka kadang stres, mereka kebingungan,
untuk memperbaiki keadaan orang-orang ini sampai ngelundasnya, sampai stres dan lain-lain sebagainya. Ya orang-orang nyantai aja. Yang lain nyantai, tapi mereka mikir. Ini apa ya? Mikir cara seperti ini, cara seperti itu, buat ini, buat itu. Tujuannya bagaimana orang itu bisa mengerti? Tujuannya orang itu bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu yang diajarkan Nabi itu sangat-sangat menguntungkan bagi setiap orang. Lah orang-orang banyak yang acuh, banyak yang meninggalkan. Mereka mikir, ya apa caranya, ya apa caranya, ya apanya. Terus mikir. Kalau kita kan tidak pernah mikir. Yang penting pekerjaan. Mana kita pernah mikir? Enggak pernah. Kita mikir pekerjaan kita, kita mikir kesenangan kita, kebahagiaan kita, enggak mikir. Mau orang ngerti, mau orang enggak ngerti, mau orang faham, enggak urusan. Bahkan hal yang kecil aja kita kadang enggak, yang mudah kita lakukan kita enggak lakukan. Kita bisa motong videonya, kita bisa meng-share membagi kalamnya, kita enggak lakukan, padahal itu yang mubah. Tapi kalau upload dagangan, waduh, hebat. 24 jam dagangan tok yang diupload. Ya. Yang orderan masakan, orderan jajan, orderan sarung, orderan minyak, orderan A, orderan B, hebat. Tapi membagi enggak mau. Mikir enggak mau. Terus. Aku mikir wong-wong pancet kok ngono lho. Nabi juga gitu loh. Juara kesel ya kesel. Nah, Nabi bayangkan kita aja ngadapi 2-3 orang kesel, sumpek, di kandang tidak melbu, masuk kanan keluar kiri. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal untuk dia, bukan untuk dia. Ayo coba. Berapa kali saya ngomong, lek ngaji, bawa kitab, atau bawa pulpen, bawa buku, berapa kali? Hitungan, gak kehitung misal, bolak balik. Sudah, tapi pancet, subhanallah. Lek itu, lek dipikir-pikir, padha mek wong kafir. A'andartahum amlan tundirhum fahum la yu'minun. Wong orang-orang kafir, orang munafik itu mau diingatkan atau itu pun tidak diingatkan, pancet, enggak berubah. Enggak berubah. Pancet. Lu untuk siapa coba? Lu mereka itu mau diselamatkan sama Rasulullah dari azab murkanya Allah. Mau diselamatkan? Enggak mau. Nolak. Bukan mau ditenggelamkan. Bukan mau dibinasakan, bukan mau dihancurkan, tapi mau diselamatkan, dibahagiakan. Enggak mau. Suruh nulis, suruh bawa buku, enggak mau. Loh. Mau disesatkan dah. Suruh bawa pulpen, buku itu mau disesatkan. Mau dihancurkan, tidak diselamatkan, supaya apa yang kamu dengarkan bisa kamu catat dan ini ilmu untuk kamu. Atau bukan untuk kamu, untuk keturunan kamu kelak. Mati kecelakaan misalnya, bukunya ada di rumah, diwoco sampai bojone atau dibaca sama anaknya, itu kan manfaat untuk mereka. Kamu gak ngambil manfaat, tapi anak kamu, cucu kamu nanti bisa mengambil kemanfaatan. Dari mana? Hasil yang kamu tulis. Pulang gak pernah menyampaikan, tapi hasilnya ada, dibaca oleh mereka, lu manfaat buat mereka. Enggak ada kerugiannya menulis, untung. Enggak ada. Lah, meninggalnya para ulama itu, kehidupan para ulama itu rahmah lil ummah. Karena mereka enggak berhenti mengingatkan, terus mengingatkan. Ngajiyo, nyarilah ilmu, ibadahlah, lakukan kebaikan ini, kebaikan itu terus.
Padahal kalau diperhatikan ya hampir apa yang disampaikan enggak pernah dikerjakan oleh banyak yang hadir. Oleh banyak yang hadir itu hampir enggak dikerjakan. Siwak misalnya hampir enggak ada di kantongnya. Hah? Hampir enggak ada di kantongnya siwak. Nanti ini hampir enggak kelihatan. Tapi ya tetap disampaikan siwak itu keutamaannya ini atau sedekah, padahal tahu. Tapi tetap disampaikan, terus disampaikan. Kenapa? Itu kehidupan mereka. Rahmanil ummah. Wa mautu fil Islam sermah. Nah, meninggalnya mereka dalam agama Islam itu adalah kekurangan. Jadi kekurangan terjadi dalam Islam dengan meninggalnya mereka. Bukan jumlahnya, tapi kekuatannya. Kekuatannya berkurang sudah dengan meninggalnya para ulama. Nah, yang menguatkan Islam para ulama. Nah, ketika meninggal satu demi satu kurang, ya, kurang kekurangan apa kekuatannya berkurang. Walaupun Islam itu tetap di atas, nggak akan mungkin turun ke bawah. Tapi untuk kehidupan orang-orang berkurang kekuatannya dengan meninggalnya para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan pencabutan serta merta dari manusia. Nah, tidak diambil serta merta, wis dihilangkan ilmu. Di orang-orang enggak ada punya ilmu, enggak bisa mencari ilmu karena enggak ada. Ya, enggak. Tidak seperti itu Allah mencabut ilmu. Ya. Tidak dicabut dengan menghilangkannya, meniadakannya, enggak. Tapi dicabut ilmu itu dengan apa? Bighabdil ilm walakin yakbidul ilm bighabdil ulama. Dicabutnya ilmu dengan dimatikannya para ulama. Jadi para ulama diambil oleh Allah, diwafatkan, lah ilmu berkurang. Kenapa? Pengajar enggak ada. Pengajarnya enggak ada. Ilmunya ada, pengajarnya enggak ada. Mungkin kitab-kitab masih dijual, tapi pengajarnya enggak ada. Lah kalau pengajarnya enggak ada, mau belajar dari siapa? Hah? Mau belajar dari siapa? Enggak ada sudah. Enggak ada, mau belajar dari siapa? Enggak ada, enggak ada yang ngajar. Terus kalau sudah kalau enggak ada yang ngajar. Hah? Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nas ru'asa juhala. Kalau sudah tidak ada orang alim, orang-orang itu akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Tokoh-tokoh yang bodoh yang diangkat. Nah, kita bahas agama aja udah usah, enggak usah negara wis. Hah? Enggak usah negara, bahas agama aja. Yang diangkat hanya orang-orang bodoh. Yang memandikan mayit, orang-orang yang enggak ngerti. Yang ngimami salat, orang-orang yang enggak ngerti. Yang khutib Jumat sebagian dari orang-orang yang enggak ngerti. Terjadi. Siapa yang mengangkat? Orang-orang. Siapa orang-orang yang mengangkat? Orang-orang yang enggak ngerti juga. Jadi orang-orang yang enggak ngerti mereka dijadikan pengurus, kemudian dia mengangkat orang-orang yang juga enggak ngerti. Terjadi. Memandikan jenazah ngawur, ada yang telanjang, ada yang hanya pakai pakaian dalam, belum lagi nanti ada yang keluar masuk, yang orang yang tidak dibutuhkan untuk proses memandikan keluar masuk, kadang antrian keluarga masuk gantian, ada yang melakukan hal-hal yang tidak wajar dan yang lain sebagainya. Loh, siapa yang mengangkat? Orang-orang yang gak mengerti. Yang diangkat? Orang-orang yang gak ngerti. Banyak, bukan sedikit, banyak. Kenapa? Itu
Kalau sudah berkurang ulamanya, berkurang pengetahuan orang-orang dalam agama, akhirnya yang lain akan mengangkat seseorang untuk menjadi tokoh. Wong tidak tahu tentang pengajian, tidak tahu tentang pengajian, sholat berjamaah di musola juga jarang, pasar tok mudin mati ngajukan jadi mudin, akhirnya sergap nang musola, mari ngono sergap pengajian karena sudah jadi mudin. Tapi apakah dia ngerti? Tidak ngerti, wong tidak tahu ngaji kok, pasar tok uripe kok, hidupnya dari pasar terus. Karena mudin setempat mati kemudian mencalonkan, itu terjadi, bukan enggak terjadi, banyak. Ada lagi yang memudinkan dirinya, wong adzan Jumatan si ono embong di tempat dia jualan, adzan Jumatan dia masih di embong, loh si nutuk-nutuk palu tok 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 tok, loh. Ini mengangkat dirinya menjadi mudin loh, mengangkat dirinya menjadi mudin. Adzan Jumatan dia sedih ya bang. Ini terjadi bukan enggak terjadi. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, akhirnya ittakhadan nas ru'asa juhala. Yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang tidak paham. Lah karena yang diangkat atau yang dijadikan tokoh itu enggak ngerti, akhirnya apa? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa'adhallu. Kalau ada yang bertanya kepada dia tentang ilmu, maka dia akan menjawab. Lah menjawabnya ini tanpa didasari dengan ilmu, menyesatkan dirinya dan menyesatkan yang lain. Dirinya sesat, menyesatkan yang lain. Ditanya, Ustaz, Gus, Bib, misalnya ini, ya apa hukumnya gini Bib, Ustaz, Gus, ditokohkan, diangkat orang-orang gak ngerti mengangkat dia, mondok gak tahu, pengajian males teko, bahkan mungkin bisa dikatakan gak pernah, kehidupannya malam melek-lek isu akeh turune, hanya berubah waktu hari Rabi gunung air. Mau tanya tentang ilmu ini kacau semuanya, mondok tidak pernah. Ya apa ngerti ini ilmu aja, coba sing mondok ditakoki kadang nggak iso jawab. Kenapa? Membelajarnya tidak jelas, diajari tidak melbu, ditanya kadang tidak bisa jawab. Tapi ini yang nggak pernah mondok ditanya. Ya apa kalau gini? Jawab. Ya apa bayang noy jawabannya? Dari mana dia menjawab? Dia tidak punya dasaran ilmunya. Apakah bisa benar? Ya mungkin bisa, tapi ake enggak bener deh. Banyak tidak benarnya. Nah, kalau kita mau mencatat kesalahan orang yang enggak ngerti ditanya kemudian ngawur jawab, ake. Banyak, tidak sedikit, banyak. Lah ini fatal. Ya, fatal. Karena itu fasu'ilu fadhallu, dia sesat dan menyesatkan. Sesat sendiri enggak apa-apa, menyesatkan yang lain. Ya, menyesatkan yang lain. Karena itu ilmu ini penting. Mencari ilmu itu sangat besar manfaatnya untuk kehidupan kita pribadi dan untuk kehidupan orang umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam mencari ilmu bukan asal-asalan. Pokoknya melu, pokoknya teko. Faedah dapat, pokoknya teko, pokoknya hadir, itu faedah dapat. Tapi kurang manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya dan untuk umatnya Rasulullah, kurang manfaat. Ya apa manfaat? Manfaat itu bukan hanya sekedar hadir, tapi didengarkan,
Hilangkan pikiran yang lain, pikiran makanan, pikiran pekerjaan, pikiran A, pikiran hilangkan, hanya fokus dengan apa yang disampaikan. Fahami, catat. Kemudian apa yang kita fahami, yang kita catat, ajarkan, sampaikan. Aku udah esok ngomong, tulisan sekarang bisa dengan tulisan. Sekarang dengan tulisan bisa, kamu gak bisa ngomongnya, tapi bisa dengan tulisan kamu. Lakukan, jadikan status di WA, jadikan status di Instagram, jadikan status di Facebook dan yang lain sebagai manfaat. Kamu gak bisa ngomongnya, apa yang kamu pahami, yang kamu dapat tadi, tulis. Tuh, dengan sendirinya kamu bisa share, bagi ke grup atau ke teman dan yang lain sebagainya. Apalagi selain kamu bisa menulis, menyampaikan, kamu bisa ngomong, lu hebat. Jadi, sampaikan ke istri atau sampaikan ke anak dan yang lain sebagai manfaat. Kalau sekedar datang, dapat faedahnya, dapat. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, menghadiri satu majelis ilmu itu lebih afdal daripada melakukan salat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, mengantarkan jenazah 1000 jenazah, dapat itu. Tapi akan lebih sempurna apa yang dia dapat ketika ia benar-benar memahami, kemudian dia bisa mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lain. Itu tujuannya untuk hadir. Jadi bukan diambil sendiri, dimakan sendiri, tapi juga dibagi. Nah, ini enggak dimakan sendiri, enggak dibagi. Enggak diambil sendiri karena enggak diamalkan, enggak dibagi. Kan rugi kan, eman kan? Eman. Terkadang loh orang rumah kita butuh. Orang rumah kita butuh, apalagi kalau misalnya orang tuanya sudah tua. Pemahaman kejawen masih ada pada mereka. Misalnya saat hamil tidak boleh membunuh, kemudian nanti kalau lahir adik-adiknya harus dikasih lampu ya, di atasnya, kemudian ketika dipendam harus dikasih macam-macam AIU dan yang lain sebagainya. Pemahaman ini masih ada pada orang tua. Lah itu harus kita pahamkan, enggak ada hubungannya. Dikasih kembang apa, dikasih pulpen, dikasih sisir, dikasih jarum dan lain sebagainya, enggak ada hubungannya. Maaf, orang-orang gila itu masuk bayi langsung gedeng, wong tuane ngerti kan, ndak kan, waktu lahir ya kayak ngono, ayo ndi wong gendeng sing wedok, kemudian isok jahit, isok dandan, isok lah bisa nulis, dah. Kalau laki misalnya dikasih ini, dikasih itu, dah iso. Sama. Enggak ada hubungannya itu semuanya. Dengan itu. Lah ini harus kita pahamkan ke orang tua kita, bukan kemudian kita biarkan pemahaman hal seperti ini dalam orang tua kita sedangkan kita belajar. Loh, untuk kita, kepada keluarga kita enggak bisa merubah, apalagi kepada yang lain. Lah apa manfaatnya coba? Apa faedahnya kamu hadir kalau kamu tidak bisa merubah sesuatu yang terjadi dari kebiasaan orang tua kita atau dari keluarga? Harus kita bisa merubah. Kalau enggak, apa manfaatnya? Quran duwe gawe, ono gedange dan sebagainya. Apa hubungannya gedang ambek duwe gawe? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya sama sekali. Lah, ilmunya itu apa? Manfaatnya, faedahnya itu apa kemudian? Lah ini harus kita rubah, kita dapat, ini harus kita ajarkan. Nah, wallahu a'lam.